What's up yo, this is Barry Westside, Cekeran The Anti Gang Squad. Kelebihan dosis gejala rhyme terdeteksi. Tapi kau hanyalah sampah hip hop yang berargumen. Taksi, silahkan menyusun informasi, silahkan kuatkan fondasi. Hanya balita yang masih butuhkan aksi. Hey, dalam kota kecil namun besar. Relax guys, tenang and action. Yo, welcome back. Episode 155. Kali ini ada Briso featuring sama Rocket Alif, Ongker, and Yudaimochi. Ini judulnya Star Syndrome. Gue dapat ini dari channel Instagram Berita Hip Hop. So anyway, kalau emang suka sama video-video reaction gue, jangan lupa tekan tombol subscribe di sebelah sini. Star Syndrome. Yes, ini adalah judul lagu terbaru dari Briso yang berfeaturing sama Rocket Alif, Ongker, and Yudaimochi. Rocket Alif nih gue tahu doi itu kalau nggak salah bulan kemarin ngeluarin track 16 bar dan itu barbar banget sih wordplaynya. Gue sampai komen di situ cuy. Jadi gue ngeliat di Instagramnya Berita _ Hip Hop. Nanti gue cantumin di deskripsi. Di situ banyak apa ya, isinya tuh Instagramnya doi kayak ngasih hal-hal terbaru di seputaran dunia hip hop, acai cuy nainu dunia per hip hopan. Itu banyak MC rap atau rap crew yang baru aja ngerilis track. Doi sering posting di situ. Doi setiap hari mungkin posting beberapa feed dan isinya tuh orang-orang yang baru aja ngerilis video klip atau track terbarunya. So now this is the real Star Syndrome. Ada Rocket Alif, Briso, Ongker, and Yudaimochi. So check this one out, and here we go. Star Syndrome, oke. Ada masa bukan siklus, serius. Hanya nebula tapi merasa jadi Sirius. Kau boleh jadi singa tapi rimbamu dalam sirkus. Mestisius, hebatmu dalam masih misterius. Tanyakan mana wahai makhluk. Oh, slebel yes. Comment, like, follow, subscribe dan nama. Kirana takrama, roll di tata krama. Ku pastikan sukar kau temukan nyamannya rumah. Dan semakin banyak yang gila tebak. Yo. Bintang tapi tak mampu bersinar. Kau semakin sakit, bodohmu jangkit. Takti kau rakit, skandal kau ungkit. Kau pakai infus, prisi, views. Suntik omong kosong terus. Mau sentuh awan, maka bodohi yang awam. Sakitmu rawan, obatnya harus dipercaya. Oh, berat liriknya ini. Pengakuan dalam kolom biar bohong. Komentar mereka buat kau jadi Star Syndrome. Oh, man, Star Syndrome. Bacotanmu ketinggian. Kau tak punya pendirian. Jilat sini sana sampai basah oh kasihan. Boleh diponis, aku kronis. Penyakit mental, kau terdiak dosa penis. Mikrofonmu fatal. Kelebihan dosis gejala rhyme terdeteksi. Tapi kau hanyalah sampah hebat. Gila ini wordplaynya bahasa-bahasa tinggi banget cuy ya. Bukan bahasa-bahasa hal-hal apa sih, omongan-omongan yang sering lo ucapin atau dengar setiap harinya gitu. Gua suka MC rap yang kayak gini-gini nih. Kau cuma bintang yang bergelantungan pada pujian ketergantungan. Jika di mention dia jantungan butuh perhatian. Flow-nya juga asik banget, beatnya santuy banget parah. Lu menepuk dada jadi benar lu tak pernah sadar. Maka benar lu di bawah sadar. Psikologis dan mental. Oh, benar tanpa sadar, benar lu di bawah sadar. Cuy. Yes. Awal makin kesini bagaikan kesetrum. Termakan satu pujian. Oh, speed rap. Kamu Star Syndrome. Yeah. Kau tak punya pendirian. Ini nyenggol-nyenggol sokap ini cuy. Pasukanmu ketinggian. Enggak ya, gua harap sih gak usah ada beef-beefan lagi ya. Karena ini keren banget ini anak. Empat orang ini. Aduh, wordplaynya gua angkat topi banget deh. Ay, beatnya santai banget lagi, gila keren. Oke, tepuk tangan dulu dong buat Star Syndrome. First of all, shout out buat Rocket Alif, shout out buat Briso, shout out buat Ongke dan Yoda MC, shout out to all person in this video, shout out to orang-orang yang mensupport video klip ini. Video klip ini didirect sama MBXN. Gua nggak tahu itu siapa, tapi memang ini minimalis sekali dan enak buat ditonton gitu. Dan ini ada tulisan support by Capzer, Vilas MC, and Hero Gila. C
cuy. You know Hero gila cuy. Doi berkecimpung di video klip ini cuy. Doi mensupport. Yeah, gue seneng nih. MC Rap saling support satu sama lain. Gue paling suka yang kayak gini-gini nih. Oke, soal lirik. Gue, menurut gue gini ya. Hip hop tuh harusnya ya mengutamakan lirik memang. Lirik harus dikedepankan banget. Apapun jenis musik hip hop apapun, karena menurut gue tuh pribadi ya, menurut gue pribadi, hip hop tuh menyampaikan suatu berita gitu loh, atau suatu hal yang gak bisa lo ucapin langsung, gak bisa lo ucapin lewat media apapun. Lo bisa ungkapin semua lewat lirik lagu lo. Lo matiin tuh keadaan atau hal-hal yang negatif lewat lirik-lirik yang ada di musik rap lo. Itulah namanya hip hop. Dan di sini gue ngeliat memang 4 orang ini jago buat nulis, dan liriknya pun nggak apa ya, bukan bahasa-bahasa yang sehari-hari kita dengar ya. Ini keren banget. Tadi ada Prestisius, Star Syndrome. Lo benar atau salah lo bilang tadi sama si MC Rap yang keempat, gue nggak tahu siapa namanya, tapi emang asik banget, flownya nyambung banget, deliverynya bagus banget, pinter banget cuy. Ini gue harap sih orang-orang kayak gini tuh lebih terekspos gitu loh. Overall, gini, kenapa gue mau react video klip ini atau gue ngerandom gitu ya. Gue sebenarnya bukan random sih cuy, tapi gue nyari MC-MC rap atau rap crew yang menurut gue tuh nulis liriknya bagus satu, terus nggak terlalu banyak yang bling-bling atau hal-hal yang lux di video klipnya, like a mumbles rappers now, you know what I'm saying? Gue ngeliat di Star Syndrome ini atau si Briso Rocket Alif CS, mereka tuh minimalis banget cuy, tapi liriknya tuh kelas atas cuy, liriknya orang-orang berwawasan luas banget cuy. Mereka mungkin menguasai banyak beberapa kosakata yang mungkin bisa dibuat jadi syllables, wordplay. Dia nge-rhyme bagus, dia nge-flow, bikin flow-nya bagus. Karena bikin flow bagus tuh susah cuy, asli. Apalagi yang dibikin sama beat-beat yang santai begini, cuma ketukan yang mungkin ya gak terlalu cepat lah, pelan banget ini, tapi disusupin terus ya, disusup, disisip pakai lirik-lirik yang oh cuy, padet dan penuh makna gitu loh. Satu hal lagi, gue lebih suka nge-react video klip atau MC-MC rap yang kayak gini, karena gue pengen lo semua tahu kalau ada MC-MC rap yang lebih berkelas, yang lebih berwawasan luas, yang lebih mengenal kamus lah. Gak cuma sekedar pakai ghostwriter atau orang-orang yang di belakang mereka yang nulisin lagu itu. Kayak apa ya, gue ngeliat fenomena sekarang tuh MC rap banyak yang doi dibilang rapper tapi gak bisa nulis cuy. Gimana ya gue nyebutnya kok kayak gitu ya. Gue harap sih udah gak ada yang kayak gitu-gitu ya. Karena MC Rap ya harusnya lu jago nulis lah. Lu jago nulis, lu jago nge-rhyme. Lu menurut gue sih harga mati ya. Harga mati MC Rap tuh harus freestyle. Harus bisa freestyle, harus bisa cipher menurut gue ya. Mungkin setelah ini gue bakal lebih mengeksplor lagi MC Rap yang masih underground atau masih out of radar. Gue pengen mereka semua tuh muncul ke permukaan, kasih tahu kalau hip hop tuh sebenarnya kayak gini, musik rap tuh harus berkelas kayak gini, harus lirik-lirik yang mengandung makna berat atau lirik-lirik yang mengandung hal-hal yang ada di sekitar lu, bukan sekedar bragging-braggingan atau lu nunjukin lifestyle lu. Ah, fuck lah yang kayak gitu, gue nggak suka banget. Oke, segitu aja. Shout out Briso. Alright people, that's it for all. Thanks for watching. Don't forget to like, share, subscribe. Kalau lo pengen gue react video hip hop selanjutnya, lo bisa komen di bawah atau lo DM di Instagram gue. Sampai jumpa di video reaction hip hop selanjutnya. West Side Squad, No Sleep Gang, I'm signing out. See ya. Shout out Star Syndrome. Yeah.